Sebuah bus milik jasa ekspedisi terbakar di area parkir di kawasan Cakung, Jakarta Timur Jumat sore. Diduga bus terbakar akibat korsleting listrik. Bus milik jasa ekspedisi ini ludes terbakar di area parkir Jalan Rajiman Cakung, Jakarta Timur Jumat sore. Kobaran api membakar seluruh badan bus, menimbulkan asap tebal di sekitar lokasi. Sejumlah petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Bus terbakar diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian.